Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku, Syamrock Kapak. Okey, untuk hari ni aku nak tuning carburetor motor LC spec 62 tu. Okey, dia menggunakan carburetor PWK. Sebelum ni aku pakai saiz 30. Dan aku ada juga saiz 34 dengan saiz 24. Saiz 30 tu aku cuba nak pakai dia punya carburetor, tapi menyebabkan dia punya bahagian main jet, dia terpaksa menggunakan main jet jenis Ori Mikuni, tak pun yang dia jenis yang kecil tu, bukan panjang macam Omar Racing. Jadi bila aku masuk main jet Omar Racing, aku nak masuk dia punya carburetor bolt tu, dia mangkuk carburetor tu, dia tak boleh nak masuk sebab dia punya tempat ikat main jet tu dia terlalu panjang, tinggi kat atas. So tu sebab aku tak pakai 30 dan aku pakai saiz 24, berkemungkinan senang setting lah, senang nak dapat setting tu. Dan aku masih lagi menggunakan kotak angin standard tu supaya jetting nanti tak besar-besar pakai, so senang nak set. Jadi untuk spek dia ni 62 superhead head racing 1922. Dia pakai adjustable timing cam tu. Okey, dia punya sprocket dia tu. Tapi owner tak ada bajet nak buat dial cam. Aku ada buat dial cam tapi dia tak ada bajet lagi dia nak buat, jadi dia nak PNP. Jadi aku pun tak boleh nak buat apalah. Dia kata dia nak PNP. Jadi marking untuk camshaft tu aku letak dekat bahagian tengah-tengah lah, marking standard. Okay. Dia punya piston menggunakan piston semi dome, okay, daripada Espada juga. Head dia pakai siapa lah, aku dah lupa lah. Jadi untuk hari ni aku nak set dia punya carburetor tu, carburetor PWK size 24 guys. Jadi jom aku berkaitan aku pakai chest holder ni untuk kamera. Benda ni dah lama dah aku beli, dah 5 tahun lepas, cuma hari ni baru nak guna. Sebab sebelum ni video-video onboard aku semua kamera punya stand tu memang dah melekat dekat tangki motor guys. Jadi untuk hari ni, baru hari ni aku nak guna chest cam ni, chest holder ni untuk letak aku punya handphone. Malah nak letak aku punya kamera tu, aku perlu pakai handphone je sebab edit pakai handphone, senang kerja. Jadi jom guys, ayan aku punya video ni untuk tuning carburetor motor LC spec 62 menggunakan PWK 24mm. Okay, jom. Okay guys, assalamualaikum semua. Okay geng, motor pun dah hidup. Okay, aku ada buat video sebelum ni pasang apa semua. So sekarang ni inilah carburetor dia. So aku nak pergi cari ni guys, aku nak pergi cari seletip dulu, seletip dengan pen guys. Kita nak buat marking dekat throttle ni supaya kita tahu di mana kedudukan pilot, jarum, main jet dan sebagainya. So tu salah satu cara aku lah untuk set carburetor motor ni. Okey, jom kita pergi cari dulu barang. Alright. Start dulu. Barang-barang set carburetor aku letak kat sini je, nak set kat belakang sekolah ni je. Okey geng, jom kita cari seletip dulu. Cari seletip, cari pen untuk setting carburetor motor ni guys. Alright. Let's go.
Dadah. Okay, untuk bagi pilot dengan sistem manjet untuk motor ni, aku menggunakan Omar Racing lah. Bang, seletip kertas ada. Seletip kertas. Okay guys, seletip kertas. So kita cari dulu seletip kertas. Kita nak set carburetor motor ni. Kecil ke nak pakai sikit? Yang kecil lagi tak ada? Tak ada. Berapa tu? 29. Alamak, 29 lah, boleh lah. Lepas tu pen satu. Pen satu. Pen apa tu, hitam? Yang tekan ni tak ada? Allahuakbar. Boleh lah ni. Berapa eh? 39. 39. Tak payah lah bang. Okay, kita nak so seletip kita dah beli guys. Sikit lagi kita ni lah, kita baca di mana kedudukan pilot untuk motor ni guys. Okay, kepada korang yang baru tengok aku channel ni, korang jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Aktifkan butang loceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru guys. So untuk carburetor PWK ni guys, dia punya timing tu tak berapa nak betul guys. Aku pun tak puas, tak tahu macam mana kan. So aku rasa macam nak cakap pilot besar, respon dia okey guys. Dia tak bobok. So dia macam ngam-ngam macam tu. Okey. Aku nak pergi jalan sekolah jap ke atas. Lepas tu aku nak seletip, nak tengok bacaan untuk motor ni, dia pilot dia okey ngam ke tak. So kita tahu kedudukan throttle tu kat belah mana. Jadi tengoklah macam mana nanti. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. So kita, korang layan je video aku ni, cara setting carburetor PWK 24mm guys. Okay guys, untuk motor dia ni aku letak untuk intake, aku buat dia 0.10mm. Dan untuk di bahagian di bahagian exhaust dia, aku letak 0.15 guys. So kalau memang aku, kalau aku buat auto, memang aku letak kat bahagian macam tu lah. Okay, untuk dia punya bacaan dia tu. So untuk video kali ni, aku tak tahu macam mana keadaan bunyi angin apa semua. Okay, untuk aku punya content kali ni, aku menggunakan kamera dekat chest cam ni, kamera handphone je. Tak tahu macam mana keadaan dia nanti. So korang tengok je lah. Dah sampai area sekolah guys. Kalau ikutkan jalan belakang tadi, aku nak set carburetor pun semua. Okay geng,
So timing untuk motor ni dia gila, geng. Sekejap aku betulkan kamera dulu. Ah, korang boleh tengok dia punya timing dia tak buat betul. Semalam owner dah letak minyak full. So kita seletip dulu, guys. Kita seletip dulu, geng. Ni cara aku, aku tak tahu cara orang lain macam mana. Sebab nak setting carburetor, biasanya aku tengok kat sini je lah. Okay. Motor dia ni pun satu je, tah, satu hal juga sebab dia tak guna decompin. Jadi aku nak start tu agak susah lah mula-mula tu. So, korang tip kat bahagian total ni, geng. Panjang sangat. Okay, geng. Dah petapal kat situ. Lepas tu, kita ambil pen. Okay, aku nak letak marking kat sini. Ni marking kosong throttle lah. Control tu kat sini. So full throttle kat situ. Pertengahan dia kat sini. Tali sikit. Salah buat macam ni, geng. Buat lain lah. Aku bahagikan dua natang ni. Right. Letak sini. Letak dunia ni. Sebab semalam aku dah check lah. Dia punya plug ni lebih kurang. Bahagian potong kita letak atas sikit. Nampak pula. Nampak kan? Kau nampak lah dia macam ni. Dia punya garisan ni. Mark marking dia kat sini. Alright. Tu marking. Untuk bukaan first throttle ni, kita marking dulu kat sini. Right. So kita pulas ni. Sebab dia pakai fast throttle, jadi respon dia memang cepat, guys. Alright. Kat sini, ni close throttle dia. Close throttle kat sini. So pertengahan dia kat sini. So ni pilot dia. So sistem pilot di antara ni, guys. Di antara separuh. Di antara separuh ke bawah. Ha, tu sistem pilot. So dekat sini dah, pertengahan ni dah menghampiri sistem jarum lah. Jarum dengan rumah dia tu. Lepas tu daripada 3/4 ni sampai full throttle ni main jet lah. So untuk motor dia ni, aku tak, aku tak ni lagi. Tak boleh nak full throttle ke apa. Sebab blok baru. So kena pantang dulu dalam 1000 km. Okay, dia pakai fast throttle eh, Umar Racing. So jom kita tengok dia punya respon untuk sistem pilot dia, guys. Aku biasa kalau nak set
kita kena buat cun-cun lah untuk sistem pilot dia. Tapi untuk dia punya carburetor ni gang, dia macam gila sikit. So aku start jalan, kita ronda-ronda dulu sambil baca pilot dia ni. Okay gang, so kita hidupkan dia, kita ronda-ronda dulu kan. Aku harap korang nampak lah video ni. Okay, start dulu. Dia timing dia tinggi geng. Dia tak betul. Kalau pakai PWK, ada satu bahagian tu kau tak buat. Kalau macam aku, untuk bahagian sistem dia punya tempat pilot tu, biasanya aku besarkan sikit. Okay, lubang pilot tu. Dia punya lubang pilot dekat carburetor tu besarkan sikit. Untuk macam aku buat dekat carburetor 34 aku, kat sistem pilot tu aku buat dia besar sikit. Bukan pilot jet tu, dia punya laluan pilot jet tu besar kan. Okay, jom kita jalan-jalan dulu. Kita tengok respon dia. Okay geng, apa yang aku dapat rasakan kat sini, respon untuk pilot dia okey je geng kan. Untuk bahagian hujung dia minyak lebih, sebab aku nak pantang dulu untuk motor ni. Okay, untuk motor ni aku nak pantang dulu. Nak pantang dulu motor ni, lepas tu baru aku akan set untuk bahagian main jet dia. Okay, so macam korang tengok, okay, masuk gear 3. Respon dekat throttle ni baru suku, suku throttle. Sekejap aku berhenti tepi jap, timing dia aku nak rendahkan sikit. Okay, untuk skru angin dia ni geng, aku buka dia satu suku lah. Okay, okay, kotak angin pun aku guna kotak angin standard. Dia punya connector ni masuk kat sini. So, kita test run dulu geng. Alright, okay, macam korang tengok sekarang ni, untuk bahagian sistem pilot dia, okay, sekarang throttle di bahagian suku. Sistem pilot dia memang tune guys. Okay, tak ada bobok, tak ada apa. Sebelum ni memang aku ada pakai pilot besar sikit. Starting memang bobok, dia try naik bukit pula. So memang smooth dia pergi guys. Alright, aku
Aku rasa untuk bahagian sistem pilot dia ni memang dah cun-cun, dah cantik. Tak perlu nak buat apa dah untuk sistem pilot dia ni. So memang kita macam aku sendiri, aku akan tunggu owner ni habis pantang dulu, baru kita baca untuk sistem manjet dia guys, sama ada minyak cukup ke tak bahagian hujung-hujung dia. Alright. Respon okey je geng. Tak ada semput, tak ada apa di bahagian suku throttle. Okey. Di bahagian ujung-ujung dia aku buat manjet besar sikit. Masuk kita kat bahagian sekolah. Okey, bahagian sekolah. Okey je geng. Respon dia. Aku dah tune motor ni rasanya dah 2 hari. Sebelum ni aku ada kena case pasal motor ni dia apa orang cakap, aku dah siap set apa semua, dia idle okey, time pulas mati. Okey. So aku contact member-member yang power pasal first stroke ni, dia kata mungkin CDI lah. Sebab waktu aku start pun, waktu nak rem-rem throttle tu pun dia mati. So tu satu hal. Lepas tu bateri untuk motor ni sebenarnya dia dah kong geng. Dia dah kong, dah flat gila. Memang bateri kosong. Jadi untuk motor dia ni bateri kong, CDI okey lagi. Sebab waktu semalam aku minta owner beli bateri untuk motor dia ni, dia dah beli. Lepas tu aku check untuk bahagian wiring dia, cuma fuse je dah putus. Okay, fuse putus. Pakai fuse DZM aku 10M. Lepas tu dia bawa CDI baru geng, yang sama juga brand BRT. Cuma yang untuk apa, cuma yang untuk dia punya, dia punya CDI lama tu tak rosak pun geng. So aku check-check apa semua, bateri kong. So maknanya LC, kalau bateri kong dia punya power dia tak betul geng. Okay, fuse dia putus pun salah satu sebab lah dia tak hidup. Okay, kalau bateri kong overboard bahaya geng. Boleh korang punya rectifier boleh terbakar, motor korang boleh overboard lah, merosakkan korang punya sistem elektrik dalam sistem motor korang. Okay. So untuk ujung-ujung dia ni banyak lebih. Saja je buat minyaknya lebih sebab nak bagi dia pantang kan. Sekarang baru 13,059 km. Dah 14,000 nanti kita minta owner datang lah, kita tune untuk carburetor motor dia. Profile cam dia ni 250 geng, 250 lebih ni, 260 kan. Ronda-ronda dulu nak baca pilot dia. Pilot dia dah ngam geng, tak ada masalah apa pun untuk motor dia ni. Aku pecah kepala tu kemarin. Aku siap call member aku pergi tanya apa ni setting apa semua. Setting dah ngam kot. Tapi motor bila pulas dia blow, bila pulas dia blow, dia mati. Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Hari ni buat kali kedua aku nak test motor dia ni. Dalam masa yang sama aku nak pergi buat road test motor si kuning aku tu guys. Dan
Nanti apa-apa nanti aku cuba halo balik lah kat korang, tengok macam mana. Aku rasa respon untuk pilot ni memang dah cantik dah. Memang dah tak ada masalah dah. Cuma bahagian main jet dia kita kena tunggulah untuk set. Eh, ni run kali kedua eh. Aku nak pergi buat road test motor aku jap. Motor TZM kuning aku tu. Nak buat road test dia. Nak hidupkan insurans dulu dekat pos. Lepas tu aku nak pergi ke JPJ. Cawangan Manjalara ni kat Kepong ni je. So aku agak, aku harap semuanya okey lah untuk video ni kan. Nak buat insurans ni dekat ni geng, dekat pos, pos Malaysia Cawangan Kepong kat dalam Jasco tu kan. Harap semuanya okey geng. Aku dah standby toolbox kat belakang ni, apikat aku letak dalam bag, bag travel aku, bag travel yang jenis kecil punya. Itu aku letak aku punya tool tu kat, letak aku punya tool. Lepas tu aku standby carburetor size 30 geng. Carburetor size 30. So, aku rasa yang saiz 24 ni memang dia besar sikit daripada saiz standard. Standard punya saiz, standard carburetor untuk LCV saiz 20 aku rasa. 20 ke macam tu lah, 20 ke 18 macam tu lah. Lebih kan, throttle yang belah kanan tu pun aku tak isi lagi sebab aku suruh owner beli throttle baru guys. Semua dah beli throttle baru sebab yang lama punya aku nak keluarkan dia susah. Saya belilah dia, kalau nak senang nak keluarkan yang daripada throttle lama tu kena tembak pakai gun angin. Jadi aku dah cakap kat owner lah, benda tu pun aku susah nak keluarkan. Suruh je lah dia beli. Total grip ni berapa ringgit je. So sekarang ni kalau korang tengok ni respon untuk carburetor saiz 24 PWK aku set untuk motor dia ni. Spec 62, kit racing 1922.
Kalau aku tengok bahagian respon throttle dia sekarang ni baru dalam keadaan suku throttle. Dia empat. Sistem pilot dia memang cantik lah. Tak ada semput, tak ada apa. Kita tengok dulu macam mana dia punya respon. Agak-agak tak okey. Tapi untuk dia punya bahagian manjet ni guys, memang kena tukar guys. Sebab aku set untuk bahagian manjet dia minyak lebih. Aku ingat nak turunkan sikit lah kan? Turunkan sikit untuk saiz manjet dia ni. Kalau sebab dah tempoh pantang ni, aku tak nak bagi dia, tak nak bagi warna pepah sangat. Tak boleh nak pepah sebenarnya. Bagi pantang dulu. Habis pantang dalam 1000 km baru kita bagi owner pepah geng. Kan? Okey, pergi sana Jasco. So nanti sikit lagi dah sampai. Put off dulu video. Sambung untuk video yang kedua, video yang ketiga. On the way nak pergi JPJ Cawangan Kepung guys. Okey geng, sekarang ni aku punya insurer Rotec aku pun dah settle J. Jadi aku plan nak tukar, nak kecilkan sikit lah manjet ni, bagi sedap-sedap sikit kan. Sebab setengah sehingga ke 3/4 throttle tu dia macam minyak lebih geng. Saya nak kecilkan sikit. So nanti korang tengoklah video seterusnya. Aku nak pergi ke lokasi sekolah guys. Lokasi jalan sekolah. Untuk aku setting carburetor motor dia ni geng. Sekarang ni korang tengok aku bawa baru suku throttle geng. Yeah, baru suku throttle. Kalau aku pulas mengejut dia pop, dia masih minyak lebih tengok eh. Tu maknanya minyak lebih. Kalau manjet kau kecil, kau pulas mengejut macam tu, dia akan jadi boom. Dia punya boom. Tu maknanya minyak tak cukup. Kalau macam ni, tu minyak lebih. Motor still lagi hidup. So sebenarnya kalau korang nak safety carburetor ni geng, memang makan masa lah. Tapi misalnya korang dah biasa dengan spek yang korang buat kan? Korang selalu main motor tu kan? Korang tahu spek dia macam ni, korang dah tahu dah daripada range manja pilot dia sesuai kuda saiz apa. Macam aku tak berapa nak master sangat post row ni. Kita layan-layan macam tu je ke. Tapi skill tu adalah sikit-sikit kan, nak overhaul ke, nak tuning ke. Sebab basic tuning ni sama je geng. Basic tuning ni sama je. Apa-apa motor sama je. Kalau basic kau dah tahu, insyaAllah kau boleh tune apa-apa motor jenis carburetor lah. Sudah tak hidup pula. Kau jangan buat hal motor. Dia kalau aku set timing ni tinggi sangat, nanti dia bila time nak idle dia meraung. So kalau aku set timing tinggi, rendah, kalau dia padam terus. Tak apa, sikit lagi aku nak try set angin dia dekat jalan sekolah tu. So tengoklah nanti macam mana.
So okey okey, kalau tak okey nak macam mana kan. Layan je lah. Okay, kepada korang yang baru tengok aku punya channel ni, korang jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Aktifkan butang loceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru, geng.